Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Model iklan sekaligus aktor tampan terkenal meninggal dunia secara mendadak. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan like share dulu ya. Kematian adalah hal yang pasti bakal dialami oleh setiap orang di dunia ini. Semua orang pasti akan meninggal dunia, namun cara saja yang berbeda-beda. Kabar meninggalnya aktor tersebut pertama kali diketahui publik melalui unggahan sang sahabat, Ferdi Ali. Dalam unggahannya, Ferdi Ali mengucapkan bela sungkawa atas kepergian sang aktor. Wahai orang yang disibukkan oleh dunia dan tertipu oleh angan-angan, sadarlah, kematian selalu datang tiba-tiba. Kubur adalah tempat mana amalmu, tulis aktor 33 tahun itu. Aktor ganteng Ransa Ferdian meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit kelenjar getah bening. Meski demikian, baik kerabat maupun keluarga Ransa belum memberikan konfirmasi terkait penyakit Ransa sendiri. Wajah Ransa Ferdian mungkin tidak asing lagi untuk sebagian orang. Ya, sejak beberapa tahun terakhir, wajahnya memang kerap menghasilkan televisi sebagai model iklan, salah satunya iklan provider hingga asuransi kesehatan. Ransa Ferdian sempat menghilang beberapa saat dari layar kaca. Postingan Instagram terakhirnya juga tertanggal 7 September 2018. Vakumnya Ransa Ferdian ternyata karena ia sedang sakit. Di unggahan itu, banyak netizen yang mendoakan agar Ransa Ferdian cepat sembuh. Ibu Ransa Ferdian mengunggah curhatan melalui Instagram story putranya setelah kabar duka tersebar. Di unggahan itu, sang ibu minta maaf karena tak bisa membalas banyak pesan yang masuk untuk mengucapkan duka cita. Terima kasih telah menyimak video sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.